Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, menurut Tuan Azmi Bugis, untuk makluman sahabat pencarum yang masih menanti-nanti apakah langkah seterusnya yang akan dilaksana oleh saya dan PGIR, di sini saya kongsikan pelan tindakan untuk pengetahuan sahabat pencarum. Oke guys, yang pertama, mengaturkan wancana bersama rangkaian radio tempatan bagi mengenalkan tentang kewujudan PGIR serta aktiviti yang akan dilaksana dalam masa terdekat. Yang kedua, mengaturkan sidang media atau PC dalam masa terdekat bagi tujuan perasmian PGIR dan tujuan PGIR ditubuhkan serta memaklumkan bahwa PGIR akan membawa usul dan cadangan tentang tuntutan pengeluaran KWSP bersasar kepada Perdana Menteri dalam masa terdekat. Yang ketiga, mengaturkan mesyuarat bersama dengan Advisor Ekonomi dan Peguam PPIM bagi membincangkan untuk mendapat satu kata putus yang konkret sebelum bertemu dengan Perdana Menteri dalam masa terdekat. Yang keempat, mengaturkan perjumpaan bersama dua orang YB bagi mendapatkan sokongan dan membawa usul rakyat ke dalam Dewan Rakyat untuk dibahas sebelum budget sementara menunggu mendapat tarik dan masa untuk bertemu dengan Perdana Menteri secara bersemuka. Dan yang kelima, akan menghantar email kepada 210 MP bagi mendapatkan sokongan padu kepada usul dan cadangan yang akan dibentang kepada Perdana Menteri dalam masa terdekat sementara menunggu tarik dan masa untuk bertemu, katanya. Inilah antara pelan tindakan yang tuntas yang perlu saya dan PGIR laksanakan dengan kadar segera. Sekian, harap maklum, katanya. Oke guys, semoga segalanya akan dipermudahkan nanti. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.